Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jeki Putirulan di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan nonton, saya akan mereaction, saya akan kupas video terbaru pasangan yang luar biasa ini guys, yang sebentar lagi akan melaksanakan pernikahan guys ya, akan sah. Jadi ini ada MV terbaru mereka dengan judul lagu Hari Bahagia guys, oke, okay. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Udah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan nonton bareng kalian guys. Kita hitung sama-sama, satu, dua, saking bersemangat, belum disiapin dong videonya. Keren banget, di belakang ada kayak pemandangan apa, bangunan-bangunan gitu ya, kota gitu. Mereka duduk berdua, Aurel dipeluk Atta di sampingnya guys. Oke, yuk, satu, dua, tiga. Oh, piano-piano. Keren banget. Ih guys, inter dulu, ini romantis banget, piano-piano di depan, kemudian mereka pakai mobil mewah berjalan, terus sambil kita disuguhkan pemandangan-pemandangan yang indah, yang romantis ya, pemandangannya tuh kayak cocok banget untuk orang-orang ya pacaran gitu ya, melewati pemandangan-pemandangan tadi yang kita lihat itu cakep. Oke, yuk lanjut. Kau yang pertama, untuk masa depan dan selamanya. Iya, liriknya good banget, dipilih Tuhan. Nah, kalau udah dipilih Tuhan berarti manusia nggak bisa guys, menggagalkannya nggak bisa. Nah, suara Atta tuh ya, memang suara Atta tuh apa ya, yang saya sering bilang ya, ciri khasnya kuat banget guys ya, suara itu ada yang ada serak-seraknya gitu, itu ciri khas banget. Kemudian nadanya tuh ya, na 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 na, na nadanya tuh easy listening, nadanya tuh lompat-lompatnya enak banget, sirkulasi notasinya enak banget, starting point lagunya good, oke banget dengan iringan piano-piano itu guys. Oke. Wah, ini thumbnail nih. Pinter banget sih bikin lagunya. Jadi lirik-liriknya tuh sesuai dengan ini ya, kehidupan nyata mereka ya. Dan tadi kita disuguhkan Atta tuh kayak nyanyi sambil ada kayak salju-salju gitu, itu cakep banget guys. Sinematografinya juga oke banget, dan adegan-adegan romantis mereka dong. Aduh, bikin baper dong guys. Ini ada televisi jadul gitu guys. Oke, cakep nih. Aku yang kau pilih, kamu yang ku pilih. Oh. Cinta ini milik kita selamanya. Oh. Udah mulai masuk beat. Aduh guys, liriknya tuh bikin baper loh guys. Bikin baper loh, aku yang kau pilih segala macam. Dan Atta tuh nembak nada tinggi guys ya, jadi lagunya tuh registernya lumayan lebar gitu ya, membuat kita tuh semakin terhanyut, terbawa ke dalam lagunya, karena notasinya tuh nggak di situ-situ aja, tiba-tiba Atta lompat ke nada yang agak-agak tinggi gitu guys. Good, variasi notasinya good banget nih. Ada bahasa Inggrisnya. Wow. Oke. Enak, R&B-nya dapat banget, guys. Wah, R&B-nya dapat banget. Lagu ini, aduh ini di cover enak juga nih kayaknya lagunya guys ya. Jadi tadi belum, pada saat udah masuk beatnya ya, pada saat masuk beatnya kita juga dipertontonkan dengan ada pasang cincin tadi, itu romantis banget guys. Terus kayak ada turun-turun salju-salju gitu, ini nggak tahu mereka apa record ini ya, atau mereka shoot ini di mana ya guys ya, kayak
Kayak vibe-nya di luar negeri, tapi nggak mungkin mereka bikin sendiri nih, kan di studio atau bagaimana nih, guys? No. You're the only one dong. You're the only one dong. Terus bunyi tadi. Ada saya nggak tahu itu ngambil backing vokalnya atau memang itu Atta juga ngambil ya pada saat ngambil falsetto falsetto itu. Good banget guys, lagunya tuh langsung nempel gitu guys. Denger langsung nempel, aku enak banget. Yuk lanjut. Wow. Guys, nadanya berubah total dong. Saya pikir dia akan mengulang si Aurel akan mengulang nada tadi, nada Atta. Ternyata ini beda lagi dan nuansa polanya, pola lagunya juga berbeda dan pastinya Aurel terlihat cantik banget pakai baju itu, guys. Cantik banget. Sumpah, keren parah. Enaknya. Aduh, suara Aurel juga kok, aduh, suara Aurel tuh benar-benar merdu banget guys, suaranya tuh merdu banget, udah ya, titik merdu. Jadi kalau kayak suara merdu tuh guys, gimana ya guys, udah bawaan dari sananya. Ya malum lah ya, miminya sama pipinya kan benar-benar penyanyi kan, sama bundanya juga penyanyi. Jadi nggak heran lah kalau misalnya Aurel suaranya merdu banget guys. Wih, keren. Cantik banget Aurel dulu. Guys, ini Aurel tuh bernyanyi sambil sambil kayak ekspresi wajahnya tuh ya nyatu banget ya, enggak ekspresi kemana, lirik kemana, enggak, tetapi benar-benar menyatu ya, bahagianya dapet, wajah berseri-serinya dapet, kemudian vokalnya juga enak banget, vokalnya tuh yang apa ya, yang suaranya bening, jernih gitu guys ya, terus apa notasi intonasinya juga bagus ya, intonasinya tuh cakep banget guys, enggak kemana-mana, bener-bener good, bagus. Oke. Ini memang di luar negeri guys kayaknya. Aduh sumpah ini mahal guys. Klip ini mahal banget, sinematografinya bagus banget guys. Dan outfit-outfit yang mereka gunakan juga ini kayaknya mahal banget dong guys. Lanjut. Ngerap. Tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemetar tapi. Aku ungkapkan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi. Sampai rambut kita memutih, ikhtiar tekan berhenti. Guys, rima-rimanya juga oke banget, nge-rapnya Atta tuh vokalnya puas banget ya, menyebutkan setiap kata, setiap lirik lagunya itu puas banget guys. Oke, yuk lanjut. Wow. Oke. Jadi chemistry mereka dapat banget ya, dan vokal Atta dan Aurel ini menurut saya kawin banget ya, bukan cuma orangnya yang menyatu ya, kawin gitu ya. Tapi vokalnya juga menyatu banget, chemistry-nya dapat banget ya, ekspresi-ekspresi mereka juga ya wajar ya, mereka namanya juga itu ya, namanya juga. Oh, sorry guys, ini lagi azan jadi kita
kita istirahat sebentar ya, nanti kita akan lanjut lagi. Ya, oke guys, kita mulai lagi ya. Sampai malam tadi. udah, kita lanjut aja. Wow, saya suka banget nih lihat berdua orang nih. Yuk, lanjut. Unisono, good. Wow, harmoni. Oh, mereka yang ambil itu guys. Jadi ada unisononya, nyanyi barengnya satu suara, kemudian ada pecah suaranya. Oke, okay, pas itu pecah suara dan adegan di dalam mobil ini yang epic banget sih guys. Saya suka guys. Suka aja liatnya. Ketawa-ketawa gitu dalam perjalanan gitu. Oke. Okay. Improv aura oke okay banget guys tadi. You're the only one. Oh my god. And we create you in Paris ya. Di Paris ini. Paris Payers. Oh. Oke, oke. Aduh, payers ya, sebagai pasangan ya. Oke. Okay. Yuk, lanjut. Habis. Ya, habis dong, guys. Aduh. Ini super, ini keren banget. Ini keren pakai banget, guys. Ini MV mahal, guys. Jadi, sutradaranya oke banget, terus kameramennya oke banget, vokal directornya oke banget, arrangernya oke banget, kemudian udah pasti penyanyinya ya, Atta dan Aurel itu udah pasti oke banget. Aduh, apalagi nih ya, arranger lagunya juga oke banget, pokoknya oke semuanya guys. Ini bagus, karya yang bagus. Saya rasa ini views akan meledak dan saya rasa ini akan trending di YouTube Indonesia. Jadi buat kalian yang habis nonton video ini, langsung balik lagi ke sana, kita dukung performanya agar bisa trending guys ya. Udah, saya rasa itu aja. Saya udah nggak sabar guys, ingin lihat mereka ini ya, acara besar menikahnya itu guys ya. Kemarin-kemarin kan udah tuh ya berbagai itu ya, macam kegiatan lamaran segala macam itu udah, jadi kita harus lihat bareng-bareng, kita harus doakan mereka biar semoga lancar-lancar aja sampai ke hari H-nya nanti mereka disahkan. Udah, saya rasa itu aja guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju boleh saja tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun dan sopan, dan jangan lupa follow Instagram saya untuk Tonex Reaction, dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, kalian boleh subscribe, kalian boleh tonton video ini agar semakin banyak yang nonton Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, maka semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction mereka. Terima kasih, dadah.